selesai. Satu, dua, tiga. Bahasa pertama tekan ini tidak berbahaya, tekan tekanlah tidak berpotensi kartu merah, maka selesai pertandingan itu. Oh, keluar dari jajah. Dengan nomor punggung 41,
selanjutnya dengan nomor punggung 74, Muhammad Rashid. Betul kampret nih. Oh, you in the abyss. About machine is sleeping. Naik turun. Guys, we don't have nothing. We don't have study. We don't have supporter. We don't have kids here. But we have each other. We support each other. And that's all what we need. Anybody who plays, support your friend. Be his supporter. We don't need nothing. We're gonna win this game against everybody, okay? Para pelatih official, teman-teman. Sebelum pertandingan mari kita berdoa saya kepercayaan masing-masing. Semoga malam ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kemenangan. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Satu, dua, tiga. Let's go. Let's go. Mengajak Anda menuju ke Bali United Training Center. Ini berada di Purnama Beach di Gianyar, Bali. Ada pertandingan, ini merupakan semifinal dari Championship Series yang di leg yang pertama. Pertemuan antara Bali United menghadapi Persib Bandung. Jadi setelah mereka menjalankan pertandingan pemirsa di regular series, akhirnya dua tim ini tampil di hari pertama dan besok juga ada pertandingan lain. Di mana ada pertandingan antara Madura United menghadapi Borneo FC. Inilah dia, pertandingan yang sudah ditunggu. Bagaimana semifinal di leg yang pertama antara Bali United menghadapi Persib Bandung. Dan kick off babak yang pertama. Ya, tim Bali United FC menggunakan jersey merah, sementara Persib Bandung menggunakan jersey berwarna biru. Ciro maupun David Silva. Rupas kali di bola pemirsa, ada Irfan Jaya. Irfan, oh bahaya kali ini pemirsa, peluang yang dimiliki. Eber Besa mencoba memberikan crossing. Eber! Lagi-lagi gagal tadi. Satu kali Marklock, masih Marklock. Marco kasih bola daerah kepada David. David dan Ciro, bahaya pemirsa, David! David! Febri Hadiyadi berikan bola kali ini pemirsa kepada Ciro Alves. Ciro Alves, Ciro Alves, Ciro Alves, dan masih bisa diamankan. Bagaimana serangan dari David da Silva tadi. Oh, Rezaldi. Rezaldi datang kembali kepada Ciro. Ciro Alves, Ciro Alves, Ciro Alves. Gol! Kita pikir gol pemirsa, ternyata mengenai tiang gawang kali ini. Ciro, 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 Ciro. Oh, terlalu lama tadi Ciro pemirsa. Mantan pemain Persib Bandung yang berada di Bali United. Yang di lapangan saja saat ini memang juga Anda lihat ada Spaso dan juga Rashid. Bahaya gol ini. Tendangan diberikan. Pressing pemirsa yang coba menggunakan kaki kanan tadi. Apakah memang masih berada di atas misal? Ya betul, memang mereka bermain dengan blok yang cukup kompak di sana. Dan ketika mereka mendapatkan bola, kemudian mereka segera melakukan. Oh, ya, percobaan mau tidak mau harus dilakukan. Karena ya, memang tadi Anda sudah bahas bahwa kali ini Irfan Jaya membawa Irfan Jaya! Oh. Ini adalah tendangan paling berbahaya di babak yang pertama yang diberikan oleh Bali dan dilakukan dari luar kotak penalti oleh Irfan Jaya. Juga menjadi sebuah tendangan terakhir, tendangan penutup dalam semifinal leg yang pertama. Bali United menghadapi Persib Bandung di Bali United Training Center. Yang
berada di Gianyar, Bali. Sebuah pertandingan yang mempertemukan dua tim sekali lagi pemirsa dalam sistem home and away. Persib Bandung 0. Kali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang juga telah mendukung jalannya pertandingan pada malam hari ini. Fans dan juga mereka bermain di cepat di babak yang kedua kali ini. Bagaimana Irfan Jaya pegang bola, Irfan Jaya kasih through pass. Dan sekarang bola tanggung pemirsa, coba dikuasai. Ada tendangan dan dua kotak penalti. Ya ini yang tidak ada di babak yang pertama. Permainan cepat dan juga serangan-serangan dari Bali United. Ya, atau David Da Silva menambah juga golnya. David Da Silva. Kondisi tetap seperti ini karena partai di Bali ini tentu harus dimanfaatkan oleh mereka ya, dan mereka harus keluar menyerang untuk kemudian mencetak gol. Oh baik, Wanti yang dimainkan kali ini bisa shooting. Oh, Andika Wijaya mulai memberikan kontribusinya buat Bali United. Stefano langsung saya kepada David Da Silva. David. Oh, David dapat bola kali ini pemirsa. David dan Ciro. Masih Ciro dan Madrok sudah dipercaya. Malamnya Maringa dalam hari ini luar biasa. Abdulton Maringa mempertontonkan kelasnya. Bali Ever. Oh, lepas bola tadi pemirsa. Dan sekarang ada Privat Bangga. Kevin Ray Mendoza berhasil memotong bola kepada Jefferson Asis. Ya, beruntung tadi Kevin Ray. Bola berikan kepada Eber Besa. Sebuah tekukan yang bagus sekali pemirsa kali ini. Ya, sundulan dari Privat Barga. Ya, cukup baik ya, Eber Besa tadi bermanuver. Dan Privat Barga untuk kedua kalinya kita lihat. Walaupun sebenarnya memang ada gerakan. Tapi keputusan elok hanya bisa dilakukan oleh wasit tengah. Ketika wasit tengah mengatakan ini tidak berbahaya, katakanlah tidak berpotensi kartu merah, maka selesai pertandingan itu. Dari Jajah tuh. Potensi di kartu merah, iya. Malah menjelang. Ini penjagaan tidak perlu lagi bantuan dari Kia. Iya. Jadi yang paling berikut tentu adalah bagaimana seorang pemain tadinya hampir. Ini dia. Mantap. Lagi-lagi ya, bagaimana Maringa pada malamnya Maringa ini luar biasa. Dalam bebas. Lagi bola-bola mati akan cuma dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Bisa menyamakan kedudukan.
Jangan kali dilakukan pemirsa dari Ezra. Oh, sudah! Beckham Putra. Kembali kepada hand-hand. Oh, ini bahaya kembali pemirsa. Lagi-lagi Maringa. Iya, luar biasa ya Maringa ya. Iya. Selalu bisa menghalau bola keluar. Sudah memasuki detik-detik terakhir pertandingan pemirsa. Semifinal, leg pertama di Championship Series. Iya. Dan benar sekali. 1-1. Bali United menghadapi Persib Bandung. Dua striker berhasil mencetak gol. Pada Bali sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Jerusan Asis yang menjadikannya gol 12-12. Dibalas oleh David Silva yang sempat gagal mengeksekusi penalti dan berhasil melakukan back header yang mencetak gol yang ke-27 yang membuat kakinya atau setengah langkah menuju ke daftar top skor di BRI Liga 1.